Oke, sepertinya kamu lagi serius banget, lagi ngejar sesuatu. Kira-kira apa yang lagi kamu kejar, yang lagi kamu fokusin? Kamu doanya kayaknya kuat banget. Hai, apa kabar? Kembali lagi sama aku, Zedo Maskara. Sekarang kita cek energinya seperti apa. Kira-kira apa sih yang sedang kamu fokusin dan hasilnya akan seperti apa? Oke. Langsung aja di sini aku akan buka beberapa kartu. Wow. Ini doa dan afirmasi kamu. Doa-doa kamu akhir-akhir ini, kamu lagi ngejar sesuatu banget. Ya, kira-kira apa? Yap. Oke, langsung aja. Di sini aku ngelihat ada pencapaian, ya. Jadi, kamu cukup luar biasa bersabar. Kamu cukup luar biasa bersabar. Kamu cukup apa ya, aku ngelihat vibrasinya kuat banget ketika kamu dalam proses, dan proses yang kamu lewati ini luar biasa banget. Tidak semua orang bisa lewatin proses seperti kamu. Jatuh bangunnya, rasa sakitnya, capeknya, kecewanya, ini kamu tuh sabar banget dengan proses-proses itu. Dan akan ada hal baru yang akan kamu terima, ya. Akan ada hal baru yang kamu terima. Dan di sini aku juga ngelihat dari kartu Three of Wands ini, yang penting apa yang kamu lakukan saat ini, apa yang kamu kerjakan saat ini, kamu perlu fokus, kamu perlu yakin, perlu percaya diri, jangan pernah ada keraguan-raguan, jangan pernah menengok ke belakang. Kenapa? Karena masa lalu kamu jadikan aja pelajaran, ya. Karena kalau kamu terlalu fokus dengan masa lalu kamu, akhirnya apa? Overthinking, kamu jatuh lagi, kamu kecewa lagi, ya. Akan ada pencapaian yang akan kamu dapat, lebih ke finansial kamu, karir kamu, bisnis yang mungkin saat ini kamu lagi kerjakan. Oke, aku juga melihat di sini ada beberapa yang lagi proses, ya, pendekatan PDKT dengan seseorang, dan aku melihat doa dan afirmasi kamu ini akan tercapai, ya. Aku melihat di sini ada karma baik yang akan kamu terima juga, kamu jalanin juga. Jadi aku rasa kamu cukup bersyukur di bulan ini, ya. Di bulan ini banyak hasil, banyak pencapaian yang akan kamu dapat, ya. Yang penting kamu jangan pernah menyerah, jangan pernah berhenti. Di sini kamu wajib bertahan, kamu di sini wajib meyakinkan diri kamu bahwa apa yang akan kamu dapat nanti itu benar-benar hasil dari keringat kamu sendiri, jerih payah kamu sendiri, perjuangan kamu sendiri, pengorbanan kamu sendiri. Banyak orang yang akhirnya akan melihat kamu, yang awalnya mereka memandang sebelah mata kamu, ini akan ada pencapaian yang akhirnya bisa kamu capai. Di sini ada pencapaian lah, di sini ada hasil, ada reward yang akan kamu dapat, ya. Yang penting di sini apa? Kamu jangan pernah mengira atau berpikir negatif tentang diri kamu, jangan pernah berpikir negatif tentang pencapaian kamu. Apa yang kamu perjuangkan saat ini itu sudah sangat luar biasa. Yang penting tetap berusaha, tetap meyakinkan diri kamu bahwa perjuangan kamu ini akan mendapatkan hasil, dan hasil ini sesuai dengan jerih payah kamu, hasil ini sesuai dengan pengorbanan kamu, ya. Jadi tidak ada yang tidak mungkin. Kamu bisa, ya, klaim energi positifnya dengan cara like, share, komen, dan tekan tombol favorit. Yang penting kamu jangan pernah ragu-ragu dengan hasilnya, jangan pernah ragu-ragu dengan prosesnya. Kamu harus yakin, kamu harus percaya diri. Kalau kamu pengen personal reading atau private reading, kamu bisa klik link yang ada di bio profile.